Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni berpendapat, perlu ada operasi besar yang terencana untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Menurut Sahroni, serangan-serangan KKB kepada aparat bukan sembarang serangan, namun merupakan aksi provokasi. Sahroni menambahkan, KKB juga kerap bermain playing victim. KKB sering menyerang aparat, namun begitu aparat penegak hukum melakukan serangan balasan, mereka berlindung di balik tameng hak asasi manusia. Sahroni menegaskan, operasi besar menumpas KKB harus dilakukan secara cerdas dan tepat sasaran. Operasi tersebut harus diawasi langsung oleh Kapolri dan Panglima TNI. Sebelumnya pada Sabtu pagi 31 Desember 2022, KKB menembaki Polres Yahukimo dan Pos Brimob Kalibuatan, Kabupaten Papua Pegunungan. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam serangan tersebut. Jajaran Polres Yahukimo meningkatkan pengamanan di dua lokasi peristiwa, juga melakukan patroli seputaran kota untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.